Baru-baru ini, sebuah tim survei laut memasuki pulau hantu yang terbentuk pada belasan tahun lalu akibat jatuhnya meteorit yang menyebabkan gunung berapi bawah laut meletus. Para ilmuwan menemukan tanaman periode Jura di pulau itu. Saat ini, sudah ada tim keamanan profesional yang memasuki pulau untuk melindungi keselamatan ilmuwan. Kami akan terus mengikuti perkembangan riset ilmiah ini. Semoga di abad ini bisa ada semakin banyak penemuan besar. Ia bergerak. Barusan ia bergerak. Benar. Barusan ia bergerak. Sekarang Jumat, 13 Juni 1980. Cuaca cerah. Pada hari ke-8 tim riset ilmiah memasuki pulau. Telur biologis raksasa yang tanpa sengaja ditemukan oleh kami mungkin akan segera berhasil menetas. Aku berharap jangan sampai ia merupakan... Sekarang Jumat, 12 Juni 1980. Cuaca cerah. Perbedaan suhu. Hey. Cepat. Semuanya, tidak boleh mundur. Lindungi markas. Sungguh ada dinosaurus. Aku akan meledakkanmu.
Cepat lari, Profesor Shao. Sebenarnya ada di mana? Sudah 800 derajat. Aku tahu. Aku naik dulu, ya. Oh ya, ada tamu di kamarmu. Tamu? Letakkan. Kau tahu sopan santun tidak? Aku menyuruhmu meletakkannya, dengar tidak? Halo, Profesor Shao. Kau mudah emosi, ya? Apakah ada urusan? Pulau hantu. Tidak tahu apa itu pulau hantu. Kau pasti tahu meteorit, kan? Profesor Shao, kedua lembar foto satelit ini dipotret pada tahun 1987 dan 1988 oleh Uni Soviet dan Amerika. Aku yakin, dengan kecerdasan dan kemampuan Profesor Shao, kau pasti bisa menemukan petunjuk dari kedua lembar foto ini. Maaf. Aku tidak melihat petunjuk apapun dari kedua lembar foto ini. Aku tidak bisa membantumu. Aku masih ada banyak urusan. Silakan kau pulang dulu. Di tempat yang sama dan di waktu yang berbeda, tidak mungkin muncul dua awan yang bentuknya sama persis. Jadi, itu sama sekali bukan awan, melainkan massa udara. Lalu, ukuran massa udara adalah ukuran superposisi medan magnet. Di sini.
apa yang kau lakukan? Profesor Zhao Sueli. Kau sungguh tidak tahu balas budi. Kau tidak mengabariku, meski sudah tahu posisi pulau hantu. Takut kalian akan mati jika ikut. Hanya dengan peta ini saja, aku tidak bisa menemukan meteorit. Hal itu semakin tidak ada kaitannya denganku. Apakah kau tidak ingin mengetahui keberadaan ayahmu? Bagaimana kau bisa mengenal ayahku? Sungguh sayang sekali. Ayo. Baik. Aku berjanji padamu, kita pergi bersama ke Pulau Hantu. Namun, kau juga harus berjanji padaku. Begitu menemui bahaya, segera hentikan rencana. Baik, aku berjanji padamu. Aku akan menyuruh orang menyiapkan kapal, sekarang juga. Kita tidak bisa ke Pulau Hantu dengan menaiki kapal. Profesor Zhao, aku perkenalkan dulu padamu. Namanya Lacha, seorang ahli peledak genius. Orang yang di sampingmu bernama Sangji, seorang ahli pertahanan hidup di hutan. Dialah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Kalian tidak akan bisa masuk Pulau Hantu hanya dengan menggertak wanita. Profesor Zhao, kau tidak perlu khawatir. Lihatlah keluar jendela. Pesawat yang itu berisi orang kepercayaanku yang sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Pesawat mencapai titik kritis. Semuanya bersiap terjun payung. 2 hari lagi, aku akan menjemput. Jangan menunggu lebih dari itu. Beruntung apanya, kemudikan dulu pesawatnya dengan stabil. Ayo. Terjun. Bos, telepon satelit dari sana. Tenang saja, aku sendiri yang akan membawa tim masuk ke pulau. Kami pasti bisa menemukan meteorit dalam 2 hari. Profesor Zhao, setelah ini kita harus berjalan ke arah mana? Semuanya ikuti, jangan sampai tertinggal. Ada apa denganmu? Ayo jalan. Yangzi. Apa ini? Aku pernah mendatangi banyak pulau terlantar, tapi tidak pernah melihat serangga ini. Apa bisa ada Guguo? Apa itu Guguo?
sejenis hewan berbahaya yang sudah punah pada periode Kapur. Yangzi. Awas. Apa yang kau lakukan? Sudah tidak berguna lagi. Tutup mulutmu. Biarkanlah dia pergi tanpa merasa sakit. Ini adalah hutan purba. Belas kasihan tidak ada gunanya. Jangan mendekat. Berhenti. Sangji, ada apa? Bos Du, ada jalan bercabang. Jack, kau dan kau. Ivan, Scorpion, siaga di tempat. Berhenti menembak. Mundur. Mundur. Cepat lari. Cepat.
Bangun! Cepat lari! Berhenti menembak. Scorpion. 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 Mundur. Hati-hati. Kau maju dan periksa. Pergilah. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Sudah boleh keluar.
berhenti menembak. Ivan, pergi periksa, apakah ada jalan keluar? Baik. Di sini ada jalan keluar. Mundur. Astaga. Ternyata ada seekor dinosaurus. Scorpion, Jack, aku minta maaf. Ivan, apapun yang terjadi, kita harus pergi dari sini hidup-hidup. Kau harus segera menghentikan riset ilmiah ini. Aku yang berhak memutuskan, kapan ini akan berakhir? Apakah kau gila? Ada seekor dinosaurus? Jangankan dinosaurus, meskipun bertemu dengan Raja Neraka. Aku tetap ingin menemukan meteorit. Waktu itu, kau sudah berjanji padaku. Begitu menemui bahaya, kau akan segera berhenti. Aku sungguh sangat salut pada kenaifan, para ilmuwan seperti kalian. Apakah hal yang pernah kujanjikan harus ditepati? Kau ini sedang menyuruh kami mati demi memuaskan keinginan egois. Di antara semua orang di sini, siapa yang datang ke pulau ini tanpa punya keinginan egois? Apakah kau tidak seperti itu? Baik. Jika kau tidak mau pergi, aku saja yang pergi. Di sini ada siapa lagi yang mau meninggalkan pulau ini? Majulah sekarang juga, kita selesaikan bersama. Laca. Aku mohon pada kalian, aku hanya datang untuk membantu peledakan. Tidak ikut serta dalam hal lainnya. Sangji, bagaimana menurutmu? Bos Du, kau terlalu menganggapnya serius. Profesor Zhao hanya bercanda. Pulau ini begitu berbahaya. Dia bisa pergi kemana? Kalau begitu, bagus sekali. Begini saja. Aku akan menyerahkan Profesor Zhao padamu. Jika terjadi kesalahan apapun, kau yang akan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, ikutlah dulu dengan tim. Jika sendirian, kau pasti akan mati. Mengapa kau selalu memakan itu? Ada aroma kampung halaman. Maaf. Aku selalu salah paham padamu sebelumnya, tapi kau terus menolongku berkali-kali. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya bisa menggertak wanita. Aku mengandalkan kemampuan ini untuk bertahan hidup. Aku lebih suka digertak oleh wanita. Terutama oleh ibuku. Kau waktu itu aku bersikap lebih keras lagi. Bersikeras menolak bekerja sama dengan Duze. Mungkin kita semua tidak akan. Jelas-jelas aku yang memaksamu kemari. Mengapa pula bisa menjadi salahmu? Perkataan Duze benar. Ku memang datang karena keinginan egoisku sendiri. Namun, saat itu, otakku sungguh tidak bisa berpikir dengan akal sehat sedikitpun. Aku hanya ingin segera masuk ke pulau dan segera menemukan ayah. Jika kau bahkan tidak mau mencari ayah, artinya kau tidak punya hati.
tidak akan menerima benda ini. Jika menemui bahaya seperti tadi lagi. Ini adalah prinsipku. Kepala. Geser sedikit. Keluarlah, sudah puas menguping belum? Menurutku, situasi saat ini terlalu berbahaya. Yuzi, kita sudah disudutkan hingga menemui jalan buntu. Tidak ada jalan mundur lagi. Apakah kau takut? Ayah angkat, ayah yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku bersumpah mati, pasti akan melindungimu. Apa ini? Jam tangan ayah. Gadis muda seperti kalian selalu suka bersikap cengeng. Semua dokumen tentang pulau ini menghilang dari dalam markas. Aku yakin, pasti ada orang yang selamat. Coba kau tebak, siapakah itu? Sanji. Ayo cepat, segera berkemas dan berangkat. Mundur. Cepat lari. Cepat lari. Cepat. Mundur. Hati-hati. Yuzi, maju.
lari. Sanji. Ivan. Cepat pergi. Ivan. Sueli, tembak. Tembak. Cepat. Sial, aku akan membunuh semuanya. Mundur. Tidak apa-apa, kan? Mundur. Cepat lari, ayo. Pendarahan di tanganmu harus segera dihentikan. Dinosaurus itu sangat peka terhadap darah. Jika tidak dihentikan, maka akan mudah ditemukan oleh mereka. Kawan-kawan, kemenangan sudah ada di depan kita. Semuanya, kuatkan diri kalian. Semuanya bersiaplah, kita segera berangkat. Titik koordinat meteorit ada di sini. Namun, kau cari sendiri saja, letak pastinya ada di mana. Sekarang kau sudah boleh membunuhku kapanpun. Profesor Zhao, kau jangan berusaha memprovokasiku dengan perkataanmu. Carilah di sekitar sini. Aku akan memberikan kalian waktu 2 jam. Kalian harus menemukan meteorit mulai sekarang. Aku tidak akan membantumu mencari meteorit lagi. Apa? Bocah nakal. Kau sedang bercanda denganku, ya? Jangan lupa, kau menerima uang dari siapa? Teman-temanku sudah mati di sini. Untuk apa lagi aku menerima uang? Sekarang yang terpenting bukan mencari meteorit, melainkan menjamin keselamatan kita semua. Tiranosaurus banyak itu nyawa mungkin yang bisa kembali lagi kapanpun. Thank you.
Lari. Kau terlalu mengguncang tubuhku. Pergilah. Kalian benar-benar manusia. Kalian benar-benar manusia. Benar, ini aromanya. Kalian tidak apa-apa, kan? Cepat! Cepat jongkok! Cepat jongkok! Gigit ia. Bagaimana? Bagaimana? Tidak apa-apa. Mereka orang baik, bukan penjahat. Tidak apa-apa. Tenanglah. Benar, tenang. 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 Benar. Tenang, sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau lihat. Kau yang suapi. Ia sangat jinak. Kau lihat. Sudah. Sudah cukup. Tidak perlu takut. Sudah, ayo bangun. Sudah tidak apa-apa. Pergilah. Pergi dan tidurlah. Ajaib. Sungguh ajaib. Ayo. Mei Ling. Bertahun-tahun sudah berlalu. Kau tidak berubah sedikit pun. Ayah, aku Sueli. Sueli? Ya. Sueli? Ya. Putri kesayanganku. Ayah sudah pikun.
Mana ibumu? Ibu? Dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Dia pergi dengan sangat damai. Mei Lingku. Sueli. Ayah tidak menyangka masih bisa bertemu denganmu dalam seumur hidup ini. Ayah, selama bertahun-tahun ini, apa saja yang telah ayah alami? Selama bertahun-tahun ini, aku dibantu oleh Tyrannosaurus ini. Saat Tyrannosaurus ini baru lahir, akulah orang pertama yang ia lihat. Karena itu, ia memiliki hubungan yang sangat dekat denganku. Selama ini, karena ada dinosaurus ini, ayah baru bisa menghindari kejaran dinosaurus lain. Sueli, dilihat dari makna tertentu, kau adalah kakak laki-lakinya. Salah. Kau kakak perempuannya, ia adalah adikmu. Ramai sekali. Ini. Apakah tempat ini ingin dikembangkan? Sungguh ajaib, Profesor Zhao. Tidak disangka, setelah 10 tahun, aku masih bisa bertemu denganmu lagi. Kita ada di pihak yang sama. Bicaralah baik-baik. Bos Du. Apa maksudmu? Sanji, dia adalah penyelamat kita. Profesor Zhao, kau harus membantuku dalam sebuah urusan. Kau juga ingin makan dedaunan, kan? Profesor Zhao sungguh humoris sekali. Alangkah baiknya jika putrimu mewarisi setengah dari jiwa humorismu. Oh ya, kau pasti tahu posisi meteorit, kan? Beritahukan padaku. Baik. Bukankah ada di seluruh tepi sungai? Kalian mau melakukan apa? Jangan melukai Sueli. Profesor Zhao, aku tidak punya waktu untuk beromong kosong denganmu. Asalkan kau memberitahuku posisi meteorit, aku tidak akan mengganggumu dan putrimu. Meteorit tidak boleh disentuh. Medan magnet meteorit memengaruhi seluruh kehidupan di Pulau Hantu. Jika meteorit disentuh, maka seluruh makhluk hidup di pulau ini akan hancur sekaligus. Profesor Zhao, kesabaranku ada batasnya. Jika kau masih tidak mau membuat keputusan, aku tidak berani menjamin tembakanku selanjutnya akan meleset lagi. Aku menyetujuimu. Tempat jelek macam apa ini? Profesor Zhao, kau jangan mempermainkanku. Sebenarnya ada gunung berapi bawah laut, di bawah seluruh pulau ini. Karena dipengaruhi oleh medan magnet, api yang disemburkan oleh gunung berapi akan menyembur dari retakan di permukaan tanah ini. Setelah berlangsung sekitar 10 menit, ia akan padam selama 10 detik. Kemudian, akan lanjut menyemburkan api lagi.
Ayo. Dasar kalian penjahat. Ucapan kalian tidak bisa dipercaya. Duze, dasar kau berandalan. Penjahat, jalan. Meteoritku, akhirnya aku menemukanmu. Duze, kau sudah menemukan meteorit. Cepat lepaskan putriku. Untuk apa terburu-buru? Setelah aku selesai mengurus meteorit, baru kita bicarakan lagi. Laca. Maaf, aku hanya bisa membantu kalian sampai di sini. Sangji. Cepat lari. Jangan dipikir lagi, cepat lari. Laca. Waktunya kau menunjukkan kemampuanmu sudah tiba. Lihatlah harta berharga ini. Ia adalah benda paling keras di seluruh dunia. Giliranmu untuk unjuk kebolehanmu sudah tiba. Laca. Jangan bekerja untuk Duse lagi. Aku tidak bekerja untuk siapapun. Misi peledakan adalah hidupku. Benar. Saat seperti inilah yang bisa menunjukkan kemampuan dan kemahiranmu. Ledakanlah benda ini, ledakan hingga hancur berkeping-keping. Sial. Tidak rusak sedikit pun. Laca. Gunakanlah semua bahan peledakmu. Semuanya, benar, semuanya. Seluruhnya, seluruhnya. Jangan mendekat. Yego, tembak. Gawat, mereka juga sedang menunggu api padam. Bos, hati-hati. Yegou, obor. Pengganggu. Ayo, kita segera pergi. Tidak, kalian pergi duluan. Aku harus tinggal di sini. Ayah, hati-hati. Aku harus tinggal dan menghentikan Duse. Ayah, aku tidak akan pergi jika kau tidak pergi. Sueli, selama 10 tahun ini, ayah sangat ingin menemuimu sekali lagi. Namun, aku juga takut pulau hantu diketahui oleh seluruh orang di dunia. Semua kejadian hari ini terjadi gara-gara aku. Aku harus tinggal di sini dan melindungi pulau hantu. Sangji, kau bawa Sueli pergi. Ayah,
aku tidak akan pergi. Sudah, jika jangan kau bertengkar tidak lagi. Pergi. Kami tidak akan pergi. Duse yang harus pergi. Yego, Yego. Ada apa denganmu? Kau ada di mana? Yego. Kau tidak apa-apa, kan? Apakah kau masih hidup? Yego. Yego. Kau tidak apa-apa, kan? Yego. Yego. Kau tidak apa-apa, kan? Angkat. Dasar berandalan. Mana Shell? Ada di dalam sakuku. Laca. Sudah belum? Cepatlah. Sudah hampir. Tunggu sebentar lagi. Tahanlah. Mengapa semua raptor kabur? Yuzi, cepat habisi para pengganggu itu. Ya. Untuk melindungi diri. Yuzi, menyerahlah. Aku hanya akan menyerah ketika mati. Ayah angkat, aku akan membalaskan dendammu. Ilmuwan, akhirnya kau melanggar prinsipmu sendiri. Sueli, awas. Berikan senapan padaku. Yuzi. Yuzi. Aku tahu kau sudah berusaha. Ayah angkat. Pasti akan membalaskan dendammu. Sungguh tidak disangka, Profesor Zhao. Bisa-bisanya kau membunuh seseorang dengan menggunakan senapan. Setelah mendapatkan meteorit, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawa. Darah harus dibayar dengan darah. Jangan mendekat. Jangan! Jantungku. Laca. Tunggu apa lagi? Cepat ledakan meteoritnya. Jangan! Jika meteorit diledakkan, seluruh pulau akan jatuh ke dalam gunung berapi. Kita semua akan mati. Apakah nyawa putrimu yang penting, atau meteorit yang penting? Bos Du, kau sampai mempertaruhkan nyawamu demi meteorit ini, apakah itu layak? Layak, tentu saja layak. Apakah kau tahu, setelah manusia hidup dengan nyaman, mana mungkin lagi dia mau hidup miskin? Aku ingin mengandalkan meteorit ini untuk hidup nyaman selamanya. Laca, tunggu apa lagi? Ledakan. Jangan, Laca, jangan. Namun, dengarkan dia. Namun, aku masuk ke pulau karena menunggu momen ini. Benar, Laca, perkataanmu benar. Sudah berapa tahun kita menunggu kesempatan ini? Bukankah kita menunggu untuk meledakkan meteorit ini dan mengambil uranium? Setelah mendapatkan uranium, kita bisa menciptakan bom yang sangat kuat. Bukankah ini adalah impian dan kesenanganmu seumur hidup ini? Benar. Peledakan adalah seni bagiku. Aku tidak boleh melanggar prinsipku sendiri. Aturan itu benda mati, manusia itu makhluk hidup. Ini. Sueli. Sangji. Kalian. Kalian ingin menggunakan dua koin ini untuk menghasut Laca. Hayalan kalian benar-benar terlalu tinggi. Cepat, Laca, masih tunggu apa lagi? Lakukanlah. Laca, kita adalah teman. Laca.
Keluarlah, sudah puas menguping belum? Hari ini kalian berdua telah menolong nyawaku. Jika kalian memerlukan sesuatu atau memerlukan peledak, aku, Lakca, siap membantu kapanpun. Ini buktinya. Teman. Kita adalah teman. Teman? Dalam beberapa hari saja, kalian sudah menjadi teman? Lakca. Jika kau masih tidak mau meledakkannya, maka aku akan membunuhnya. Jangan. Bos Du, aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan meledakkannya. Tombolnya ada di sini. Aku sudah menyusun kawatnya. Jika mau, kau ledakan saja sendiri. Sueli dan Sanji pernah menolong nyawaku sekali. Mereka adalah temanku. Aku mohon, lepaskanlah Sueli. Biarkanlah kami pergi, Bos Du. Benar, Bos Du, kami semua setuju. Kau meledakkannya. Benar. Kau lepaskan dulu Sueli. Lepaskan Sueli, maka kami akan membantumu memindahkan meteorit. Bagus sekali. Sebaiknya kalian menepati ucapan kalian. Sueli, kau tidak apa-apa, kan? Berhenti. Semuanya berhenti. Siapapun yang berani berjalan lagi, aku akan membunuhnya. Jika aku tidak mendapatkan meteorit hari ini, jangan ada yang berharap bisa meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Lakca. Cara bicaramu juga buruk, sampai membuat kau hebat juga. Berani-beraninya, kau bermain trik denganku. Kau mempermainkanku. Kau percaya tidak, setelah pulang, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau yang memaksaku melakukan ini. Tiarap. Sueli, apakah kau menyesal telah mendatangi Pulau Hantu? Ayah. Apakah ayah menyesal? Sebenarnya, aku sangat menyesal. Benar. Dari awal hingga akhir. Tidak semestinya kita mengganggu mereka. Di dunia ini, manusia bukanlah penguasa. Hewan juga bukan penguasa. Tidak ada yang berhak menyerang wilayah satu sama lain. Sudahlah. Jangan berbicara emosional. Menurutku, kita berempat seharusnya membentuk tim petualangan profesional. Kalau begitu, bukankah Tyrannosaurus peliharaanku juga harus bergabung? Ayah, aku ingin bermain dengan menungganginya. Bukankah kau bahkan tidak berani Ayah, menunggangi kuda? Mengapa kau menanyakan hal ini? Di antara Sanji dan Lakca. Kau menyukai siapa?